kita naik sepeda. Kenapa lagi tuh? Enggak ya? Enggak. Kamu jangan lama-lama, Dur. Wah, kita ngebut. Yihu. Kita sedang berada di pelosok. Nih, jalannya nih. Jalan. Wah, kita gosong ini. Kita gosong ini. Sini toh. Ini yang mana ini? Aku bisa kelumus. Bisa kelumus. Iya. Bisa ngewales. Aku langsung simer-simer. Ini sih langsung. Tanggane Madura iku ya. Bane kempes ya. Kenapa itu orang? Ini cocok buat ini. Awas minggir. Minggir. Dia lagi belajar ini. Naik sepeda. Tuh. Setua ini dia belum bisa naik sepeda tuh. Nah, ya terus. Angkat terus. Terus. Gas, gas. Awas. Awas kok anak sepeda. Eses. Kalian kenapa berhenti? Ayo Dur. Awas sepeda. Nunggu Madura kelamaan. Gak bisa balapan aku. Oh ini. Ayo. Ngebut ini, ngebut. Awas tengah. Wih, sepeda ini malang, guys. Alorik.
kali nih. Halo. Sepedaan. Halo Nile. Hai. Sepedaan cuma. Iya, ada bocor. Pemandangan di sini. Sini awas kamu minggir, aku dari sini. Yuk, terus lanjut. Kamu awas. Itu kenapa dia mancali ngono lah, yuk kesel toh. Ganti kamera depan. Gas. Ayo gas. Nah, ini kan pantai yang tadi. Ayo guys. Gas. Mari kita gas, guys. Taulah dia itu gimana naik. Semangat Dur. Kalau ada orang kamu pintung gitu aja. Ada lah semua sepeda. Apa yang mau? Tapi punya aku emang enggak ada. Enggak ada ya beneran. Madura jelek. Pinter saya pasti dapat, tenang saja. Awas saya jatuh. Di Ma, cepet Ma, lamanya. Ngebut. Berhenti dulu.
lurus kok. Lurus itu bukan jalan berarti. Mereka udah nyampe jauh sana itu. Mana aku ditinggal lagi? Kau meninggalkanku tanpa perasaan. Bawa. Ambil dulu, Ge. Kameranya mak depan. Kan belakang lah, kamu ganti. Ini mata ini dulu baru ganti. Soalnya aku enggak connect ini. Yuk, goes. Goes, goes, goes. Hayangku mantap sekali. Belakang gak ada orang kan? Gak ada. Kues. Kues, Dur! Semangat, Dur! Gak ada napas, udah, Pak. Napas kau. Ini diajak ke pelosok mana? Ini. Emang boleh lewat sini? Ini kan bukan jalan sepeda. Rada-rada emang itu sana. Mana ada jalan sepeda? Oh, ini udah jalan gede yuk. Mana jalan sepedanya? Motong jalan, Pak. Motong, motong, gak ada mobil. Cak. Hei, masalahnya gak ada jalan sepeda itu. Wah, emang rada-rada ya. Ini kita gak ada jalan sepeda, tapi diajak ke sini. Kita bismillah pelan-pelan ya. Ini kayak jalan tol aja. Jangan nyalip-nyalip. Enggak usah nyalip.
soalnya jalan raya ini jalan gede. Ini jalan gede ini. Tuh belakangnya. Jalan motor semua. Semangat dulu. Semangat dulu. Pak, ayo Pak. Tuh, ada mobil lewat emang itu. Bocah-bocah. Sekarang kita ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Betulin kacamata. Oke. Anginnya. Jadi ini lagi di Dunmun. Tadi habis bepergian merayakan hari raya 2024. Kalau hari raya itu ngerayainnya pas hari Minggu. Karena kalau di kota itu pasti ramai. Jadi kita tadi nyusul ke Dunmun bakar-bakaran, terus diajak sepedaan. Emang ya raja. Gini gimana saya nggak hitam, nggak tambah hitam tiap ketemu orang. Sekarang tambah gales. Gimana gue nggak hitam coba? Ya kalau nggak nyuting ya kayak gini. Hitam dah. Hitam deh. Ya Allah. Yalah. Entahlah. Gak ada ini. Ada tulisannya buat sepeda. Bukan tulisan, tapi apa jalannya itu loh. Jalur sepeda, jalur sepeda. Tapi orang-orang di samping sana tuh. Ya masa iya kita kesan samping situ. Aduh. Mereka lagi pada ribet ini jalur motor, jalur sepeda. Soalnya kan di sini di jalan gue ada pesawat lewat di Taipei. Man Onsan udah, di Taipo juga sudah, Taimetok juga sudah. Iya, yang Taipo itu Taimetok. Sekarang kita coba yang dek. Ini Dunmun. Mana ini lagi? Sepedanya tuh nggak ada keranjangnya. Tuh, nggak ada keranjang. Jadi kita kudu. Ini ransel. Kan jadi keras juga. Apek ini. Full memory ini mungkin nanti. Matiin dulu dah. Dah ini ada tulisan Dunmun custom mari mari meripis. Anggap aja kita lagi berada di ini kayak vlogger-vlogger Jepang ya. Itu ada sawah juga. Oh, betapa mantapnya itu.
di desa-desa ini. Eh, iku sawah dah. Iku sawah dah. Panen kacang. Ya, matiin dulu. Ini mentok. Tuh masih ada orang sepedaan sampai sana, berarti belum mentok dong. Ya udah dimentokin. Semangat Dur, mentokin Dur. Belajar Dur. Semangat Dur, ini udah kayak di Jepang Dur. Mobilnya diparkir di sana. Kok jadi gak gimana ini? Salah belok. Salah belok. Lagi ini lalen. Kenapa selalu lalen Jepang ya? Emang ini belok. Rumah. Kita salah belok. Kalau udah nemu gedung itu udah beda lagi. Kita ini salah belok saya. Tapi kayaknya tembusnya juga deh.